Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Bunga Novita. Di video kali ini saya akan memperbaiki blender dengan merek Cosmos dengan tipe SCB282P dengan problem mati total. Mudah-mudahan tidak terbakar, hanya kerusakan ringan. Oke, langsung saja, sekarang saya akan coba bongkar terlebih dahulu. Dan di sini sudah saya mulai untuk membuka keempat baut pada bagian bawahnya. Dan ini sudah terbuka. Sepertinya untuk bagian spoolnya terlihat aman, tidak terbakar. Dan sekarang saya akan coba copot dulu dinamonya, karena pada bagian bawah stator terdapat switch. Untuk semua jenis blender pasti ada switch yang menekan pada bagian atas. Biasanya switch itulah penyebabnya. Dan inilah switchnya yang tadi saya bicarakan. Sekarang kabelnya saya akan potong saja. Switchnya tidak usah dipakai. Dan kabelnya saya akan sambungkan kembali. Karena kebanyakan switch itulah yang menjadi penyebab matinya blender. Karena sering terkena siraman air. Dan ini selesai saya sambung. Oke, sekarang saya akan coba. Setelah tadi switchnya saya copot, sekarang tidak menggunakan switch lagi. Dan alhamdulillah sepertinya sudah bisa berputar. Ternyata sekarang sudah normal lagi. Dan ternyata benar saja, sudah tanpa dites atau diukur, ternyata benar ini penyebabnya switch yang terdapat pada bagian atas yang tertekan pada wadah blender. Sekarang sudah normal, sudah bisa hidup kembali. Oke, sekarang saya akan rapihkan kembali karena problemnya sudah selesai. Sekarang saya akan tutup. Dan inilah yang sudah saya selesaikan. Sekarang blendernya sudah siap digunakan kembali. Sekarang saya akan coba. Oke, itulah sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan tutorial-tutorial selanjutnya. Masih bersama channel Bunga Novita. Terima kasih.